Assalamualaikum semua. Nama saya Tahira dan anda bersama saya untuk kita selami Kutubul Ulama Al-Muslimin, Kitab Ulama-Ulama Islam. Okey, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah kitab akidah yang memainkan peranan yang amat penting lebih-lebih lagi terhadap kita sebagai seorang pelajar. Jadi kita akan bercerita tentang biografi penulisnya, kita akan bercerita tentang latar belakang kitabnya dan juga sedikit sebanyak ringkasan daripada kitab tersebut. Kepada sesiapa yang pernah mendalami ilmu akidah Islamiah, tentu tidak asing lagi kan bagi anda semua dengan kitab Jauhara At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Tapi hari ini kita bukan nak bercerita tentang kitab tu, tetapi kita nak bercerita tentang kitab ni. Ha. Okey, jadi kitab ni bertajuk Hasyiah Al-Imam Al-Bayjuri ala Jauhara At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi sedikit latar belakang lah ya tentang penulis ni. Syekh Ali Jumaah ni pernah menjadi mufti Mesir pada tahun 2003 sehingga 2013. Dan Syekh Ali Jumaah ni merupakan antara ulama kontemporari yang banyak terbabit dalam sumbangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Dan kalau sebelum-sebelum ni kita boleh lihat Syekh Ali Jumaah dah banyak lakukan muktamar-muktamar di beberapa buah negara, sebagai contoh di Indonesia dan juga di Singapura. Sekarang ni, Syekh Ali Jumaah merupakan seorang pensyarah dan juga ahli penyelidik ataupun researcher di bawah Universiti Al-Azhar. Dan jika kita nak bercakap tentang penulisannya, Masya Allah banyak sangat. Tetapi antaranya yang boleh disebutkan di sini adalah yang pertama, Alaqatul Usul Al-Fiqh Bila Falsafah pada tahun 1996. Yang kedua adalah An-Naskhu Indal Usuliyin pada tahun 1998. Dan juga Al-Fatawa Al-Asriya Limufti Ad-Diyar Al-Musriya pada tahun 2007. Seterusnya kita akan membicarakan tentang latar belakang kitab yang telah ditulis oleh Syekh Ali Jumaah ini. Okey, jadi sebenarnya sejarah tentang kitab ni sebenarnya panjang. Ia bermula daripada zaman Syekh Ibrahim Al-Laqani lagi, iaitu penulis asal bagi kitab Jawahara At-Tauhid. Beliau telah menulis matan yang berupa syair sebanyak 144 bait syair dan ia hanya sebuah matan sahaja di dalam kitab tersebut tentang isu-isu akidah. Tetapi mungkin pada zaman itu, masyarakat tidak dapat memahami tentang bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani itu. Jadi datanglah seorang ulama yang bernama Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bayjuri. Beliau telah mensyarahkan ataupun menulis sebuah kitab untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang matan Jauhara At-Tauhid tersebut. Dan bukan sahaja syarah, beliau juga telah menuliskan hasyiah bagi syarah-syarah yang telah dituliskan tadi. Kemudian datanglah peranan Syekh Ali Jumaah dalam mentahqiqkan kitab syarah yang telah ditulis oleh Imam Al-Bayjuri tadi itu. Jadi disebabkan mungkin Syekh Ali Jumaah faham bahawa masyarakat sekarang ni payah ataupun susah bagi mereka dan tidak tahu cara untuk membaca kitab turas, beliau telah membuatkan tahqiq ini supaya pembaca ini mudah untuk membaca kitab-kitab turas yang telah dituliskan tadi itu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bayjuri ala Jauhara At-Tauhid, kita akan dapati bahawa banyak penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi kesimpulannya lah, sejarah daripada kitab ni adalah ia bermula dengan sebuah matan, kemudian ia disyarahkan dan juga dihasyiahkan, dan yang terakhir sekali ditahqiqkan oleh Syekh Ali Jumaah. Secara ringkasnya, kitab ini menyentuh dan membahaskan tentang perkara-perkara yang melibatkan ilmu-ilmu akidah. Jadi yang pertama adalah kitab ini dimulakan dengan muqaddimah, yang mana penulis membahaskan tentang ta'rif-ta'rif seperti ta'rif ilmu, ta'rif basmalah dan juga hamdalah. Kemudian pada bahagian kedua, ia menyentuh tentang aspek ketuhanan, di mana ia membahaskan tentang soal-soal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan juga ru'yatullah. Kemudian pada bahagian ketiga pula, ia menyentuh tentang topik kerasulan, di mana seperti sifat-sifat wajib bagi seorang rasul dan adakah rasul itu boleh memiliki sifat cuai ataupun lupa. Kemudian pada bahagian seterusnya, bahagian empat, ia menyentuh tentang perkara-perkara sama'iyat. Adakah malaikat wujud, adakah mujizat dan juga peristiwa Isra Mikraj itu benar.
Kemudian pada bab seterusnya iaitu bab 5 yang menjelaskan tentang kematian dan juga hari akhirat seperti menyentuh tentang ruh, soalan dan azab kubur dan juga hisab serta syafaat. Kemudian pada bahagian terakhir sekali iaitu bahagian 6 ia diakhiri dengan membincangkan tentang sifat-sifat mahmudah dan juga madhmubah seperti contohnya ujub dan juga sifat-sifat yang lainnya. Sampai di sini sahaja ringkasan dan juga perkongsian daripada saya tentang kitab Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri ala Jawhara At-Tauhid. Sampai ketemu lagi dalam siri berikutnya di dalam Kutubul Ulama Al-Muslimin. Wassalamualaikum.